Enggak skornya. Piye lah? Aja ngomong Inggris. Inggris ku angel. Angel. Enggak bisa diterjemahkan secara literal. Udah ngerti understand artinya apa? Under itu bawah. Stand itu berdiri. Tapi kalau ditangkap understand, mengerti. Lu bingung enggak? Understand, mengerti. Tapi lah dipisah under bawah, stand berdiri. Kesimpulannya kalau yang di bawah sudah berdiri harap mengerti. Lu ayo. Waktu pelajaran ku ya kurang lebu ya kan mulane aja ngomong Inggris. Mulane wong Inggris ki irunge gede-gede. Hidungnya mesti mancung. Soalnya biasa bawa kunci. Enggak, makan garamnya itu, garam Inggris. Eh, makan garam Inggris. Yang namanya hidungnya besar itu karena bahasa Inggris itu diucapkan dengan tekanan napas di hidung. Kalau tanpa ditekan di hidung, wagu. Selamat datang. Welcome. Apa itu? Tapi kalau didorong pakai napas di hidung, welcome. Ini kuncinya di sini. Welcome itu apa? Selamat datang. Kesek. Goblok. Kesek. Oh, selamat datang. Kesek itu orang tahu mlebu kerja itu jenenge nyambut kayak ini kesek. Kesek. Kesek itu pita yang naik tip itu. Kesek. Kesek itu telat. Kesek. Kesek itu jalan dari Bandung, kesek. Sunaria itu. Asep. Asep ki sabun, so. Pepet kasek sih. Oh, ngawur. Oh, kalau so keset, kok welcome. Neng keset, tulisannya mesti welcome. Itu ucapan selamat datang di hotel-hotel itu tamu-tamu yang datang diucapkan dengan di keset itu. Orang yang jadi tamu ucapan selamat datang, kok ini. Ngurusan dia, kok lu. Pelan ini. Masa tamu ini mesti kamu ada tamu. Ngapain? Apa doanya kayaknya dua orang yang tamu ini menebuk hotel ini. Oh, mau datang ini. So, kita ada sih. Gawe ini kuih. Loh, enak kalian dengar. Perlu nih kayak tamu ini tegas, pas ini reket keset sih. Rano keset kok ini. Ini perang ini, mereka Gusti. Perang lo bujuni di Gowokabe. Semangat! Itu kasih support kepada suami. Ini yang namanya betul-betul istri pendamping suami menunjang karier suami. Wah, gue ora gaul we. Apa? Gaul. Apa gaul? Sada. Apa? Kamu pakai frame ya? Bibirmu. Ini belam dari sononya. Bibirku macet doer. Ini build up dari sono. Ikutin perang terus capek nyanyi-nyanyi ke. Nah, ini tadi sudah cari hiburan. Ini tadi pantun. Bisa pantun? Bisa. Tenang. Leh. Aku ini sastrawan. Sastrawan. Biasa ngajarin Taufik Ismail itu siapa? Penyair itu. Iya, siapa yang ngajarin? Sampean. Gurune. Kamu ngapain ngajari? Ngerti gurune Taufik Ismail? Kamu tak? Ngerti gurune Taufik Ismail? Kamu tak? Aku yorong tepung kok. Cuman kita pantun, tapi berdua biar kelihatan kompak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa gelem riko tak jak pantun? Gelem wae anger riko sing nuntun. Keringet keri-keri to ranget. Akerikil keri-keri nang sikil. Keripe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa gelem riko tak jak pantun? Gelem wae anger riko sing nuntun. Keringet keri-keri teranget. Kerikil keri-keri nang sikil. Akeripe. Assalam. Aku gak wani. Akeripe. Orang itu harus mampu mengantisipasi segala jenis perkataan kita hindari yang itu tidak ada edukasinya. Tapi itu jangan, ntar dia nama KPI. Ah,
Enggak apa-apa, yang mampu itu kita yang membuat, yang menerjemahkan. Bener, bisa berani kamu? Berani. Berani? Berani. Bener? Bener. Salah, awas tak culek kayak enggok-enggok nang ini. Ya, bener ya? Ya. Berani ya? Berani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa gelem Riko tak jak main pantun? Wakone Riko gelem nuntun. Keringet. Keri-keri itu ranget. Keri-keri. Keri-keri. Keri-keri neng sikil. Keri-keri mutar. Keri-pe. Keri-pe kedang, keri-pe telo. Si te-e cakwakan roto. Keri-pe. Keri-pe kedang, keri-pe telo. Si te-e cakwakan roto. Keri-pe. Pendang ripet telo. Ah. Oke, keringet ayo. Keringet, keri-keri itu ranget. Kerikil, keri-keri ning sikil. Keripe, tempe ci racang-racang curci pepe ati digoreng nganggo kedawan to. Wah, over durasi. Ora masalah. Ya penting penyanyi rap itu semua enggak tidak ada barnya. Tuh. Kalau kamu rekaman pakai lagu ngelewer ngono, kasetmu didol di toko besi. Oh, emangnya kawat berduri apa dol di toko besi. Makanya itu kalau kira-kira sampai ning kene to, Kak? Kecil, Kak. Kok lho, Kak? Kira bojone dhewe kok malah gila kok sampai pinter. Makanan 4 sehat 5 sempurna gitu. Piye? Bojomu iki lho. Kok 4 sehat 5 sempurna? Hidung Saudi Arabia. Oh, pilihane sapa ya, Cak ya? Bibir India. Pipi Thailand. Mantap. Jidat India. Bojomu ini wanita berwajah KTT non blok. Mane ora jotosan. Mane ora sampean? Tak jotos. Jotosan. Ora nesu. Ora. Lha kok duduk apa apa kok duduk bojomu aku nesu. Lah nek sampe sing dijotos ya aku ya nesu. Tak jotos. Jotosan. Kowe jotos entuk. Aja nganti jotos kene. Nyapa? Kembar. Sing kembar ki aku. Kembar, cangkeme jembar. Masa guyu-guyu mbek bojone? Sampe kok nek didi nggowo permen ngene iki piye sih kok ditinggal permene kuwi? Jagane nek kowe kepengin ngemut sewayah-wayah iki tak bapakmu. Aku padha karo tak buat iki lho. Mosok wis grangpong-prangan kok isih nggo permen karo ngidul. Lah ngene iki lho mboten. Sampeyan iki piye ta wong iki kancing lho kok iso ngomong permen kok sampeyan iki buta warna kok piye? Iku kancing dudu permen. Goblok. Tuwa goblok. Wong wis ngerti kancing kok ngomongnya permen. Buta warna ya. Bego. Hah? Sekolahmu ya pijet iya. Wong kancing kok jane permen. Sampeyan iki bojoku ta? Ki arek-arek bojoku. Hah? Masih merongos ke bojoku. Kok sampe anak-anak ke bojoku kok cerai ini? Anaknya delok ora ya gimana neng. Siapa sih? Anakku. Lah anakmu ya anakku. Ayo. Apa sapa di somana? Ora. Lah ya somana ya aku. Sponsornya siapa? Ya pinter. 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 Ya ya pinter gendong indit. Gendong indit. Hah? Bojone ayu tapi anaknya sedeng. Lha ya. Marwoto elek bojone elek anak elek kotak-kotakan. Pelecehan. Sak durunge entuk iki. Entuk sapa? Sak durunge entuk kowe. Entuk giyem. Entuk giyem kowe. Giyem apa entuk giyem sing positif to kowe. Lah cuma ana kan giyem. Ya ora giyem karo entuk giyem beda. Kowe arep njatokan aku ning ngarepe tak buat kowe ya. Kowe ana konspirasi kowe berarti kowe. Ada ngomong-ngomong apa sampe? Kowe mati backstreet. Backstreet, backstreet nyopo? Backstreet kan ini bego barang ki mau. Tak kandhani. Kandhani ya ora nyumbang aku pokoke. Jare njaluk sumbangan ki sapa? Kandhani ngandhani. Wong iki bojo pelit-pelit, tetangga. Kok wong pi sing sosial. Kadang-kadang nyah. Ngono lho. Sakso. Lah sakso. Sak menehi sok ora ngono maksudmu. Lah nek sampean akeh ora ngenehi. Ah gablek pe ora kok ngenehi. Ini su to. Ya su. Ribet kok tak kaplok ini ngomelan. Kaplokan. Ah karo bojone sing rukun. Kaplokan. Rukun. Terus apa mana cak? Bojoku sing rukun.
Wah, gue pelarian ki aku. Karo kono rawani ngampleng aku jadi korban iki. Ora bojoku. Ada apa sih? Bojoku tuh paling piye? Tak omongi orang yang namanya mau layak. Aku ra gelem layak kok nesu. Iya, teman. Bahkan namanya juga tetangga. Kita kan harus ikut bela sukawa. Hah? Wong Jawa itu ngomong tonggo. Ya digotong ya disonggo. Lah bener. Lah wong sing layak wis akeh urung. Ya sing layak ya akeh. Sing mati piro? Siji. Nah nek sing mati akeh aku meru layak, wong sing mati siji kok aku kon melayat. Ning ra wis tak ijoli waktu genduren aku ora dundang nek aku ya teko aku tak mung ijali lek ora layak kuwi. Alah nek sampe kan deleke ndok. Ndoke sing dhewe gawe sampe gowo. Dokter raja aja, kayaknya. Dokter sampai gok. Ya tahu nesu kita. Nesu. Genduren. Budak genduren pak. Mm-mm. Jangan lupa. Nanti saya tolong minta paha. Tolong loni anaknya tak buka. Bu, wes kaya. Pupunya dibuka. Aku raya muni ngono to. Pupunya dibuka anaknya urung tuwa. Nesu. Ya nesu. Ya, iki tenan. Terus pupune anget tur kuning tenan. Lah kowe apa meneh kowe mau? Perlu pupu kuning tur anget. Wah, kurang anget mah mending ngono kuwi. Lah tapi kan karo merem. Iku enak. Itu kamu enak, aku sendiri ngalami. Pak kenduran lampune mati, tak rokok. Wah, pupu iki. Wah bener pupu bareng tak cokot liru laos. Aku malah ngiler. Ya kowe pelong. Cetakan jadi ki berasa rasa rebukan. Bojo sampai iki iki mau batas tekane 24 jam. Kenapa? Alah, iki sarape kena ketiban kelenteng. Hah? Ketiban kelenteng iso semaput. Wis kelentenge semaput. Lah sak randune. Opo? Sak randune sak uwite kok ora pecah sisan ya sirae. Dibane aku lagi ngerti iki, bojomu ya rada edan iki kok. Lah ketularan iki. Nah, sing nulari itu aku sing nulari. Wong karo aku sedih lo, sing suwe karo. Sing nulari kono kae. Karo kae dan. Kowe malah bareng entuk aku mari, sik maune wis wis akut kowe iki. Lah bojoku nang ndi saiki? Ki batok bawa. Terus di 24 jam klinik. Oh ya? Tak go kan katanya dokter, ini mungkin berapa hari pendengarannya tuh masih berkurang. Jadi kalau ngomong tuh ya boleh pelan-pelan. Berarti ya lu beduk. Beduk. Beduk kok budak. Oh budak. Kok beduk. Ya nah, kayak mesti ketelaran edan iki, kayak mesti ya. Ya kocok mau. Orang wis kucing lu kali cedok kuwi. Istriku terus ini nanti baru di sana diperiksa disuntik. Sampai sini ditutup dulu. Ya cilik-cilik. Hei, pokoknya sampai cilik iki kok ndak selipat dalan. Heeh. Nanti kamu ke sana, istrimu pulang. Oh, lah wong edan bareng. Cocok kowe. Apa tenang kene? Ngapa ning kene? Anu minggirnya arep nang pasar. Ngapa ning pasar? Lho, arep sekon salon terus krembat. Malah jebong bayi. Kok ning salon? Lho, nang salon bar krembat terus dir bronder. Ada rambutnya yang lenceng-lenceng yang mau naik keriting jadi lenceng. Dibrondong. Brondongnya jektor. Di lurus dong kuwi ta. Iya itu dia apa lah ada brinding. Oh, direm bonde. Ya. Kayak cucu kuwi itu. Ngadi junior nang pasar. Urusane pasar, pasarnya tutup. Pasarnya tutup nang apa? Ya wis sampe ini yo ora ana. Ya Tresno. Saya yang cinta sama suami saya begitu loh. Ya benar. Ya iyalah, masa ya iya dong. Dan aja Jamila masa Jamila dong. Masa telah? Nanti ini ngarep paling pasar loh. Masa di sini ini gawat bojomu. Gawat nang apa? Kenapa? Suami saya kenapa? Mau
lagi ngetepnya bojomu digone THT. Kenapa? Ketiban siwur. Hah? Ketiban siwur. Bojoku ning THT. THT siapa? THT Pak RT. THT iki nggo bagian telinga lho, tenggorokan. Ajarku warung. Warung. Saiki cuma sapa Cak Marwatan mau ngandok. Nek bojomu kuwi rada pendengarannya rada kurang. Budek? Iya sementara tok ora suwi. Tapi orang ben-ben ora budek. Ora iki sementara tok. Semen. Iya gara-gara sarape ketiban siwon. Dan yang siwur sepira sih, siwur setrek mbok. Ana siwur siji masa langsung maring sarang. Ana siwur setrek ndak sesen retos. Tak kandhane mrete. Siwur iki siji, lha nek ketiban sarape, lho wong sing setek nek ketiban sarape iso setrek. Oh iya iya. Dadine setrek iki ora budek. Budek. Ngomong ngejub ala-ala. Lah kudune ngomongnya seru. Ya sing banter. Oh, sing jelas. Maring bojoku. Iya. Lah sing ditambah dia lah. Masa bojone njong lah. Si cici-cici netong lah. Ya tak sepeye. Yulah anu keprimen ngomong nih. Tapi apa yang jelas? Blek! Masa gue mau bojoku. Ya. Oke. Blek! Oh, aku sama Marwoto. Loh, saya sama Rohana. Aku tadi cari kamu. Besok ya, suka bisa pengen gimana. Iya, saya juga cari kamu, Mas. Gimana sih kamu? Dari mana? Dia, dari mana kamu? Bilangin dia. Dari mana? Budek ya. Ini apa lu budek ya?
Lah ini kan kene cangkem kuwon dua tambah. Eh. Apa? Hei. Blek, ini blek. Malah diplok nang putane. Jajelan ape iki tibane? Iki piye kadane? Kepremes arek ketiban siwu budhek ora. Kamu enggak budhek ya, Mas? Budhek, budhek. Iki budhek. Budhek. Oh, budhek. Kenal. Budhek kembok. Oh, iki budhek. Hah? Hah, cek tak. Hah, cek banget. Hah. Kalau wis kok mani. Entar dulu. Ini orang empat kok hilang gila enam kok. Aku ini enggak tuli. Ini katanya ini Rohana, katanya ketiban apa? Ngomong apa? Mas? Siwur. Siwur. Lah ketiban siwur apa sampean kuwi? Enggak. Lah kok ya wis. Ini ngarani nyong ketiban apa? Kelenteng. Lah si kelentengnya sabar. Lah kok ketiban kelenteng ora? Ya belum pernah. Lah belum pernah ya sudah. Kok belum pernah kok ribut? Brek-brek. Brek. Ini lho. Apa nyong kon padu karo bojone? Apa cemburu apa ya ngono dijatuh kok. Wong ajar nyong bojo sedela iki nang kene sedela. Ana diplok piye kabeh ana. Nyong karo sing ngendong gak kena kok. Oh, tak ada kesuwe. Kowe wani karo sing wani. Wani? Lho bujang. Lho, bujang opo? Bujang, bujang kanong kaya ngono kok bujange opo? Hah? Oh putune wis enem. Apa ya? Nek mlaku sing kene-kene. Lah ya wis ora sidal ah. Nek gelem sing bonang kuwi malah isih napa? Nek kuwi karo kuwi malah kuwi iki malah untune urung metu kowe nek. Urung metu ya. Heeh, isih bocah. Isih bocah. Apa-apa cuma guyonan. Karena suraji kuwi karo Yadi kae lho. Iya, nyong ditawak-tawakno ora pernah ya gan kentek. Ya, aja bengok-bengok aku ora budak. Nyong ora budak. Lah aku yo. Iki sing salah kowe iki. Kowe sebagai pembawa. Aku iki seneng yo. Mau ning ngendi, Mbak? Yo ora padu to kok ngomong bengok padu. Suwe-suwe ora padu sok kampleng-kamplengan. Sapi sekarang baru ikut kursus. Oh, kursus apa? Sapi kursus. Sapi itu sudah takok ini. Matur yang benar. Ya ini wong yang Nur buat ini. Semua ini. Ini Nur buat ini. Ini Nur bikin. Iya. Ini Nur baut. Nur badut. Ini Maroto. 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 Rohnya kerjaanmu apa sekarang? Oh, sudah siap semua, Gusti. Itu makan sudah kita siapkan, sudah Pak. Kalau mau dahar silakan. Loh, Gusti kok bujurnya apa ya? Terus kalau banyak kenapa? Kenapa terus kalau banyak? Kurang dua. Oh, enggak bisa. Cukup, kamu kok jiwamu jiwa provokator terus gitu. Jangan denger kan, Mas. Ini tapi kan bener. Iya. Bukan kurang dua. Ada lima. Nah, dan akan tenang. Nah, kalau tambah dua satu di rumah acara, bawanya bermain kok. Oh iya. Gusti kalau tambah dua, lainnya ada dua. Gimana dua? Saya provokasi. Paro gitu. Jangan denger kan. Lima. Lima bertambah dua pas tujuh sehari satu. Eh, obat. Minum obat kali. Ya saya dua kali mau. Alah. Oh, mau tenang saat. Oh.
Lah kok mbok apa bojoku? Wes kowe iki engko ya dikersake. Temenan apa, Mas? Ning aja rame-rame kuwi bojomu. Oh iya. Dikersi mun. Kuwi arep diceplok nggo jalan. Udah, aman. Ini di jalan ada laporan dari istriku itu. Iya Kanjeng, semuanya sedang dalam keadaan baik-baik ya Kang Mbok ya. Semuanya seneng kok kan. Kan semua dari mana pada ini? Loh, kan itu kan sama istrinya kok. Bojone takon. Bingung Kang Mas manggil bakal jadi bingung. Ya, golete kan ndi ya? Ketemu Kang Mas ya dandan Kang Mas. Agak anehnya itu wong mau maju perang kok semua garwa-garwa di Hasto itu apa enggak membahayakan keselamatan beliau-beliau ini? Justru itu menambah semangat kan Mas? Oh semangat! Ya semangat bertempurnya tinggi! Iya Dimas! Tanya Pak... aku nyebut aku Kang Mas kok ya! Karena orang lain itu orang lucu yang mulai dibelak. Oh paman! Paman iya! Paman doplak! Iya. Paman safari ya aku pokoknya. Paman! Gimana kan Mbok, perjalanan kita kan sudah cukup jauh, mungkin melelahkan. Matur kan Mbok. Di pinggir kali jatung itu medeni loh. Sudah jauh-jauh ikut Kang Mas dari Kaperwakan. Kan sih sabar. Kok cantik sekali dari mana sih? Dari salon ya? Enggak, kan ikut Kang Mas terus dari Kaperwakan terus ke Pajang ya, capek banget ya. Ya, kalian ke Pajang. Kang Mas loh. Iya, Kang Mas kesel aku juga Kang Mas. Macet. Banyak demo Kang Mas. Katring Inuan ya kan naik busway enggak macet. Busway lagi enggak bisa jalan demo. Parkir kok busway. Aneh aku ora. Aku ora kesel seger. Loh, perjalanan mulu kok jalannya gitu. Lo seger kok nih. Tapi aku seger loh awakku. Seger kok pintar. Kesel sakit. Seger badane. Aku ngelekat sumber. Enggak minum jamu? Campur. Ya jas mangkin. Sampun Kang Mas. Kalau saya Kang Mas, saya tidak mengatakan lelah, capek. Saya harus selalu segar-segar supaya kalau Kang Mas minta dipijitin, kita harus siap toh Kang Bro. Iya kan? Kalau saya seperti dia jangan disorong gimana? Seperti dia jangan disorong ini enggak ada capeknya. Karena minum ekstra jos ya. Biasa berlalu Kang Mas. Ya enggak toh Kang Bro. Kalau biasa jalan itu kan yang pasti kuat. Soalnya saya bisa ngempet. Ngempet apa? Ngempet kesel. Lo nanti saya masakan air panas. Ini rohan air. Masakan air panas dikasih garam, kakinya direndam, Gusti. Nanti kan capeknya hilang ya. Direndam. Ini kemarin saya rendam. Iya kayak jengkol direndam. Ciut. Tambah makin kecil. Nanti sih kalau harus segar ya. Tugas kalian berat sebagai pendamping raja. Ya, apalagi saat ini saya sedang dalam situasi bertempur. Betul kan. Jadi kalian garwa-garwaku harus siap mensupport aku. Membantu aku keluar dalam. Terima kasih. Ajeng semua. Ada apa kawan membawa semua kerabat dan prajurit Mataram ke sini? Bagaimana tugas pertempuran Anda di lapangan di medan laga? Anggel Senopati, paman membawa semua keluargamu, putra-putramu. Mereka gagah perkasa, baru pulang dari medan pertempuran melawan Madiun. Tapi mereka kalah dan mundur. Apa? Tahu mereka yang bertempur jangan tanya pendek-pendek. Bagaimana ramalan Kanjeng Sunan Giri bahwa Mataram bisa menguasai tanah Jawa? Mengapa bisa kalah? Buru-buru ramalan. Meramal adalah meramal. Buktinya saya sudah pernah sampaikan ke sampean bahwa prajurit Madiun itu banyak. Prajurit Mataram ini sedikit sekali. Tidak imbang. Ya,
terpaksa mereka kalah. Lihat muka-muka yang suram. Ya. Belanda pun seperti Melayu, Melayu ini. Dimas Wasis. Tolong ceritakan pada kau, apa yang sudah terjadi di sana? Ngapunten, Kakang Mas Kanjeng Panembahan. Mungkin timingnya kurang tepat. Timingnya kurang tepat waktu meluruk ke Madiun. Besok lagi itu harus dicocokkan dulu jamnya sama yang lain. Paling tidak. Baik, ini. Duduk. Ya. Dimas Wasis, silakan teruskan. Kakang Mas Kanjeng, seperti yang disampaikan oleh Juru Partani Siahaya. Ompung. Ompung. Sesungguhnya putra-putramu dan adik-adikmu telah berperang bersama prajurit Mataram dan berhasil mengalahkan prajurit Madiun. Ini ada Londo ngapain? Jangan dipertanyakan Londonya, Kakang Mas. Yang penting lokal kontennya. Teruskan. Setelah